Wehehe, lihat teman-teman. Hari ini kita akan bermain tebak gambar lagi ya. Wow, keren-keren sekali teman-teman. Lihat, ada warna merah, orange, hijau, silver, kuning, dan biru teman-teman. Ayo kita buka sama-sama teman-teman. Menggunakan pisau mainan. Wehehe. Ayo teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Kita buka warna biru menggunakan pisau mainan. Sudah terbuka ya. Langsung saja kita ambil mainannya teman-teman. Wah, kira-kira di dalam warna biru ada mainan apa ya teman-teman? Langsung saja kita ambil teman-teman. Wow, sudah terlihat kelihatan matanya teman-teman. Wihihi, lihat teman-teman. Di sini ada seekor buaya. Wow, sangat menyeramkan ya. Ini termasuk binatang buas ya teman-teman. Green, hijau. Ayo teman-teman, kita buka warna hijau menggunakan pisau mainan yang sudah kakak sediakan ya teman-teman. Let's go, langsung kita buka warna hijau. Sudah terbuka, langsung saja kita ambil mainannya ya teman-teman. Wah, kira-kira di warna hijau ada mainan apa? Wah, sudah terlihat teman-teman. Benar sekali, ini adalah ikan emas. Wihihi, sangat keren sekali ya teman-teman. Oranye. Ayo teman-teman, kita buka warna orange menggunakan pisau mainan. Wihihi, langsung saja kita buka ya teman-teman warna oranye. Ambil mainannya teman-teman. Wah, kira-kira di dalam warna oranye ada mainan apa ya? Let's go, kita ambil. Wow, lihat teman-teman, ternyata di dalam warna oranye ada seekor bunglon atau tokek ya teman-teman. Coba kita lihat lagi di dalam warna orange, apakah masih ada mainannya? Wow, ternyata
Di dalam warna orange ada dua ekor bunglon atau tokek ya teman-teman. Okay. Yellow, kuning. Ayo teman-teman, kita buka yang warna kuning menggunakan pisau mainan. Langsung saja kita buka ya teman-teman. Kita ambil isi yang ada di warna kuning teman-teman. Wah, kira-kira ada mainan apa ya teman-teman? Apakah sesuai dengan gambar yang warna kuning? Coba kita lihat sama-sama teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman. Ternyata di dalam warna kuning ada TV head. Wow, keren sekali. TV head ini bisa untuk kita lihat televisi ya teman-teman. Okay. Red, merah. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya kita buka yang warna merah menggunakan pisau mainan. Wihihi, langsung kita buka ya teman-teman. Wow, sudah terbuka. Langsung kita ambil isinya teman-teman. Kira-kira di dalam warna merah ada mainan apa ya teman-teman? Ayo kita lihat sama-sama. Wah, susah sekali teman-teman. Sepertinya ini mainannya sangat besar. Wow, lihat teman-teman. Ternyata di dalam warna merah ada seekor T-Rex. Wih, sangat seram sekali ya teman-teman. Coba kita nyalakan. Kita matikan. Wihihi, sudah terambil teman-teman. Yang selanjutnya tinggal warna silver atau perak teman-teman. Let's go, langsung kita buka ya teman-teman menggunakan pisau mainan. Wihihi, langsung kita buka ya. Wah, susah sekali teman-teman. Langsung kita ambil mainannya teman-teman. Kira-kira di dalam warna silver atau perak ini ada mainan apa ya teman-teman? Kita lihat sama-sama. Wihihi, sudah tampak kepalanya teman-teman. Wah, rupanya di dalam warna silver, wow, ada Triceratops teman-teman.
sekali ini triceratopsnya. Coba kita lihat lagi ya teman-teman. Siapa tahu ada temannya di sini. Wah, lihat, ternyata ada dua triceratops teman-teman. Ada induk dan juga ada anaknya teman-teman. Wihihi. Wah, lihat teman-teman. Mainan ini sudah kita buka semua ya teman-teman. Warna-warninya. Ada bermacam-macam warna. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video yang berikutnya ya teman-teman. Dadah.